untuk Putra Lawu. Dan selanjutnya untuk juara ketiga untuk Putri Lawu jatuh kepada, sebentar Pak. Nah, nunggu musiknya Pak. Nomor 12 Anastasia. Nomor 12 selamat untuk Putri Lawu 3. Dan untuk juara ketiga, baik, kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati Karanganyar, ada Bapak Haji Rohadi Widodo SP untuk bisa menyerahkan secara langsung. Untuk juara tiga atau putra-putri Lawu ketiga dari tahun 2017 ini, selamat untuk para pemenang. Dan nantinya kita pasti akan mengumumkan untuk juara dua dan yang pasti juara pertama atau putra putri Lawu 2017. Baik, awak media sedang memfoto Bapak Wakil Bupati kita sedang memberikan selempang. Betul. Soalnya ini hadiah-hadiahnya luar biasa ya. Yes, benar banget. Ada cash money juga. Dan ada beasiswa pendidikan dari Akparta juga pastinya. Oke. Tepuk tangannya mana dong? Dan seluruh pemenang juga akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, uang pembinaan, dan hadiah dari sponsor. Baik, selanjutnya silakan berfoto bersama dengan Wakil Bupati terlebih dahulu dan kita akan menunggu pengumuman untuk juara 2 Duta Wisata Kabupaten Karanganyar. Baik, silakan berfoto terlebih dahulu untuk Bapak Wakil Bupati Karanganyar. Berikan senyum yang paling manis untuk para juara-juara kita. Semanis senyumnya Pak Rohadi ya. Dulu mendapatkan juara senyum termanis loh di Karanganyar beliau ini ya. Oke. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak. Iya, dan selanjutnya kita akan mengumumkan juara 2 untuk Duta Wisata Karanganyar. Untuk Putra Lawu jatuh kepada nomor 15. Double jadi ya Niko ya. Betul. Untuk yang Putri Bapak juara 2 Putri Lawu 2017 jatuh pada nomor. Untuk Putri Lawu nomor 2 jatuh pada nomor 16. Nomor 16, congratulations, selamat. Baik, kami mohon kepada beliau Ibu Bupati Karanganyar Haja Siti Khomsiah Juliet Mono untuk bisa menyerahkan hadiah juara 2. Monggo Ibu untuk berkenan menyerahkan hadiah dan selamat sekali lagi untuk juara kedua Putra Putri Lawu Karanganyar 2017. Kita masih menantikan juara pertama atau juara satu atau ini yang akan mendapatkan gelar Putra Putri Lawu Kabupaten Karanganyar 2017. Betul sekali, tentu saja kita berdoa agar perwakilan dari Karanganyar bisa mengharumkan nama di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Rinita. Amin.
Dan tentu saja jangan lupa kalau udah menang traktir kita. Yes. Dan harus jangan lupa mempromosikan segala sesuatu yang ada di Karanganyar, tempat wisata dan segala sesuatunya agar pastinya masyarakat di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia bisa mengenal Kabupaten Karanganyar dengan keindahan wisata dan tempat yang begitu elok di Kabupaten Karanganyar. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk juara dua. Oke. Foto bersama Ibu Bupati Karanganyar terlebih dahulu. Betul. Baik, cukup. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, sudah berkenan memberikan hadiah. Dan yes, saatnya kita akan mengumumkan. Terima kasih ya. Baik, silakan Bapak diumumkan untuk juara pertama. Juara pertama dari Putra-Putri Labu Kabupaten Karanganyar tahun 2017. Dan akan diserahkan oleh Duta Wisata Karanganyar tahun 2016, di mana nanti putra akan mendapatkan belati dan putri akan mendapatkan pota keris ya. Oh, masih pada ingat ya? Karena udah pernah ngasih. Saya ngecek loh ini jam 12 lebih soalnya. Pak Juli, overtime pak. Iya, bayarannya. Pak Juli langsung ketemu. Oke. Okay. Masih pulang horor di jalan ini ya. Baik, dan deg-degan juga sih. Siapakah yang akan mendapatkan gelar untuk tahun 2017 ini? Iya. Putra-putri Lawu Karanganyar 2016 akan berkeliling. And here we go. Dan siapakah yang mendapatkan gelar Putra Lawu 2017 dan Putri Lawu 2017? Oke. Ya, dan yang menjadi Putra Putri Lawu 2017 jatuh kepada... Selamat untuk... Oke. 08 dan 07! Iya, kami mohon kepada Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Julian Mono MM, untuk bisa menyerahkan hadiah kepada Putra Putri Labu Kabupaten Karanganyar 2017. Dan kami mohon kepada perwakilan duta wisata dari kabupaten lain untuk bisa berfoto nanti di acara ini. Dan akhirnya kita harus pamit dulu untuk acara pada malam hari ini, Rinita ya. Benar sekali, terima kasih untuk semua sponsor yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk OPPO, Bank Jateng, PT Mendem Indonesia, Rosita Bakery, Kepulung Klasa, PT Kusuma Haji, Amigo, Brownies Cinta, BPD Bank Daerah, Rumah Atsiri, Solo Pos, RRI, Apta, Nova Hotel dan Jawa Pipa. Dan pastinya terima kasih untuk Kendera Sound System dan juga Fla Beauty Make Up and Salon. Kepada Dewan Juri dan Bapak Bupati untuk bisa berfoto. Dan kepada Duta Wisata kami persilakan untuk bisa memberikan selamat kepada seluruh pemenang pada malam hari ini tentunya ya. Yes, boleh banget, alright. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Rinita Gunawan. Dan saya Niko Chandra. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam.